Halo semuanya, kita udah kembali lagi tentunya masih di acara Lokapala kita bersama. Dan semuanya udah menunggu-nunggu nih. Kalau tadi kita udah main bareng, seru-seruan bareng, pasti semuanya semakin penasaran tentang seperti apa pengembangan dari Lokapala itu sendiri. Oleh sebab itu kita akan mengadakan talk show bersama orang-orang yang sangat penting nih. Nggak cuma Indio Rima aja yang penting di sini, ya nggak? Iya dong, iya dong. Ini dia. Terimaan banget ya, iya dong. Jadi kita bakal langsung panggilin aja. Ini akan ada bersama kita, hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Faizal Rohman, selaku Direktur dari Digital Business Telkom Group. Lalu ada Bapak Deddy Suherman, selaku CEO dari PT Melon. Dan ada Bapak Stanley Chia, selaku International Referee Committee. Dan juga Ibu Diana Paskarina, selaku CEO dari Ananta Rupa Studio. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Semoga keadaannya sehat dan pastinya tetap work from home ya. Ini sebenarnya bapak-bapak di rumahnya masing-masing nih. Iya. Di rumah masing-masing ya. Iya dong, karena kan sekarang emang lagi PSBB ya. Iya. Tapi Pak, kita boleh langsung mungkin bertanya-tanya dulu ya. Mungkin yang pertama dari Bapak Faizal, karena kita udah penasaran banget nih. Selaku dari Direktur Digital Business Telkom Group, kayak kita penasaran banget. Gimana sih peranan dari Telkom Group untuk menumbuhkan industri game di Indonesia dan bagaimana hubungan Telkom sebagai perusahaan telekomunikasi dan digital dapat berkecimpung dalam industri game? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi memang Telkom ini sudah komit gitu ya, melakukan transformasi dari telco menjadi digital telco. Apa artinya transformasi ini menjadi digital telco? Maka konsekuensinya adalah kita harus mengembangkan service kita yang semula hanya digital connectivity ya, menyediakan connectivity internet gitu kepada pelanggan atau VPN IP atau IP transit atau voice traffic dan paket data saja. Sekarang kita harus masuk ke digital platform and digital services gitu ya. Nah, digital service di antara lain, digital platform tentu kita akan menyediakan cloud services, CDN gitu ya. Kemudian AI, big data analytics, security service, as a service, IoT platform, dan seterusnya. Itu di digital platform. Sedangkan di digital service, kita akan masuk ke enterprise service and personal services. Nah, personal digital service antara lain adalah game. Jadi memang konsekuensinya kita akan masuk ke dunia yang dimana sebelumnya tidak terpikir oleh telco, sekarang kita harus masuk ke sini. Dan ini menurut saya adalah line bisnis baru di telco melalui anak perusahaannya Melon yang akan kita dukung terus gitu ya. Dan kita tentu saja dengan kerjasama dengan production seperti ini, producer game ini, kita akan menyediakan infrastruktur kita. Kita dukung lah dengan kita punya CDN, kita punya data center, kita punya cloud, private cloud services gitu ya. Dan kita punya customer. Telkomsel ada 170 juta dan IndiHome ada kurang lebih 7 juta. Jadi kalau total-total hampir 180 juta addressable market yang nantinya bisa menggunakan Lokapala ini. Karena ini berbasis mobile mungkin 170 juta, tapi tidak menutup kemungkinan Lokapala nanti juga akan bisa masuk ke platform IPTV kita sehingga bisa digunakan juga oleh pemilik IndiHome gitu ya. Nah, itu. Dan yang ketiga, jadi infrastruktur kita dukung, bisnisnya kita dukung, kemudian customer-nya kita jadikan market untuk game ini, dan yang terakhir tentu kita inkubasi untuk gamers. Jadi kita sudah mulai masuk ke bersama-sama para yang tertarik untuk develop game, tertarik untuk mengembangkan game, kita fasilitasi dengan kita punya inkubasi gitu ya, untuk game developer lokal, untuk menumbuhkan game-game lokal. Saya rasa itu, Mbak. Oh, wow. Luar
luar biasa banget ya pastinya, di mana tentu ada kesinambungan karena sekarang semuanya digital, digital dan digital, dan disinilah tentunya dari Telkom Group hadir untuk memfasilitasi. Dan senang banget di sini aku, Clara Monster dan juga ada In Your Dream bisa berbincang-bincang, tapi nggak cuma sama Bapak Faisal aja nih, karena juga ada Bapak Deddy Suherman selaku dari CEO PT Melon. Nah ini pertanyaannya Pak, bagaimana peran Melon sebagai digital vehicle Telkom Group untuk mendorong percepatan pertumbuhan bisnis game di Indonesia? Nah, bersambung nih, nyambung, jadi nyambung ya. Silakan Pak Deddy. Ya, terima kasih. Jadi Melon Indonesia adalah subsidiary atau anak perusahaan dari Telkom Group yang bergerak di bidang digital content dan digital entertainment. Melon itu ada dua portofolio. Yang pertama adalah digital musik, kami sangat cukup kuat di bidang digital musik. Dan yang kedua adalah digital games. Nah, dalam hal digital games, selama ini Melon bergerak sebagai agregator dan distributor. Jadi kalau tadi Pak Ivan presentasi bagaimana game, mayoritas game asing, sebenarnya mayoritas game itu item gamesnya, voucher gamenya dijual oleh kami. Ya, kami yang menjadi single supplier misalnya untuk dunia game, kami juga yang menyuplai kepada fintech, kami juga menyuplai kepada ada telco. Nah, pada saat peran kami hanya sebagai agregator, sebenarnya value chain kan, kami hanya menyalurkan. Nah, di saat inilah kami ingin melihat peluang sebagai publisher, di mana yang pertama adalah meningkatkan kompetensi game lokal. Jadi kita juga ingin memberikan porsi yang terbesar kepada income nasional, khususnya developer lokal. Yang kedua juga meningkatkan profitability pada saat kita masuk ke publishing company. Yang ketiga, kita juga ingin menaikkan proposition Melon di bidang digital game. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa Melon adalah company yang cukup bisa dipertimbangkan untuk bergerak di bidang digital game. Dan yang terakhir, mensukseskan salah satu visi Telkom sebagai digital telco pilihan masyarakat Indonesia. Wow, perannya berkesinambungan pastinya, dan rupanya banyak hal yang kita nggak tahu ya tentang PT Melon itu sendiri. Ternyata dia juga berperan sangat penting di dalam game ini. Banyak yang nggak ngerti kan pastinya. Dan mungkin kita udah berbincang-bincang tadi kepada dua bapak-bapak yang luar biasa. Ada Bapak Faisal dan juga Bapak Deddy. Selanjutnya kita mau yang seger-seger nih. Ada Ibu Diana selaku CEO dari Ananta Rupa Studio. Banyak banget yang penasaran nih Bu, gimana sih atau apa sih yang menjadi keistimewaan dari game genre MOBA atau dengan genre lainnya seperti FPS, arcade, atau RPG? Boleh dijelaskan mungkin Ibu? Ya, boleh. Jadi kenapa kita pilih MOBA ya? Kita itu, developer kita punya mimpi yang cukup besar sebetulnya. Karena kita melihat potensi game ini sangat besar. Dan kita sendiri juga, tim-tim kita juga rata-rata adalah pemain game gitu. Tapi sampai saat ini kan kita lihat masih sangat sedikit untuk game lokal yang mampu bersaing dengan game asing gitu. Kenapa kita pilih MOBA? Pertama adalah karena ini e-sports gitu. Sekarang ini e-sports kan lagi tinggi sekali trennya. Nah, kita juga mau ikut bersaing gitu, memasuki market e-sports. Dan MOBA itu terbukti untuk saat ini kategori game e-sports yang paling banyak digemari oleh gamer-gamer, baik internasional maupun dalam skala nasional kayak gitu. Itu dari sisi eksternal ya, tapi untuk dari sisi internal sendiri, MOBA ini sebetulnya cukup kompleks untuk pengembangannya. Jadi kenapa kompleks? Karena di sini kita harus develop pembentukan satu karakter sampai bisa sampai 40 karakter atau bahkan lebih. Di mana masing-masing karakter itu sendiri memiliki kelebihan skillnya sendiri-sendiri. Dan itu harus disesuaikan dengan karakter yang lainnya otomatis supaya gamenya sendiri balance gitu. Dari situ kita bisa belajar banyak dan mendapatkan experience lebih banyak lagi supaya nanti kedepannya bisa menggarap game-game yang jauh lebih simple gitu. Misalkan kayak MMORPG sebenarnya tidak simple, tapi memang development time-nya butuh lebih panjang dan development story-nya juga butuh lebih panjang gitu. Jadi kita memutuskan untuk MOBA, di mana kita bisa memperkenalkan banyak karakter karakter yang diangkat dari tokoh-tokoh nasional dan dari latar belakang kebudayaan Nusantara sendiri. Seperti itu. Oke, jadi emang udah kelihatan banget ya MOBA selain bisa mungkin bisa diasah juga dari segi timnya. Dan Indonesia sendiri juga ngerasain banget kan kalau main MOBA tuh beda banget sama genre lainnya. Iya, benar-benar emang beda. Karena dari segi kayak skill-skillnya dan yang
banyak yang bisa kita pelajari bersama. Tapi selain kita udah mendengarkan apa kenapa ini MOBA, kita juga mau berbincang-bincang tentang mungkin dari segi e-sportsnya ya Ki ya. Iya yeah, betul sekali. Nah ini untuk Pak Stanley, International Referee Committee. Nah Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang perkembangan game genre MOBA di tanah air, khususnya pada perangkat game mobile? Iya, silakan Bapak Stanley. Kalau kita lihat mulai adanya game mobile pertama yang MOBA di Indonesia yang kalau nggak salah tahun 2017 itu pergerakan dari PC gamer ke mobile game itu sangat tinggi. Bahkan untuk kuartal ke 1 dan 2 aja mereka tuh nge-shift-nya tuh bisa kira-kira sekitar 30%. 30% tambah lagi 30% tambah lagi 30%. Jadi retention dari orang main game mobile itu malah semakin meningkat. Apalagi diadakan turnamen kelas Asia dan dunia untuk mobile games ya. Jadi mereka itu pertama mungkin dari segi harga mungkin lebih murah dan kegunaannya banyak, bisa buat telepon, bisa buat main dan bisa dimainkan di mana aja gitu, mau sambil tiduran. Sedangkan kalau PC game itu kan kita mainnya mesti duduk, nggak mungkin PC kita bawa di ranjang main kan nggak mungkin. Paling top punya laptop tapi kan mahal. Jadi sekarang ini anak muda, anak tua, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan yang udah ada umur 30-an tahun ke atas punya handphone ya main game gitu. Jadi kalau syukur-syukur mereka jago, mereka bisa ikut turnamen, jadi nggak hanya anak muda aja gitu. Nah terus pertama dia lebih fleksibel, udah gitu mudah dibawa kemana-mana, dan pertandingannya itu bahkan memiliki hadiah yang cukup besar ya bila dibandingkan dengan game-game PC yang mungkin anak-anak yang di daerah gitu yang belum bisa mempunyai PC-PC yang canggih, mereka dengan modal cukup handphone aja cukup, terus mereka bisa main, mereka bisa ikut kompetisi, dan mereka bisa jadi juara gitu. Jadi ya begitulah perpindahan dari PC gamer ke mobile game ini di Indonesia ya khususnya ya. Wow, oke. Terima kasih Bapak Stanley Chia. Kita udah mendengarkan tentang perkembangan e-sportsnya dan tentunya referee yang tahu betul nih, karena dia kan yang langsung ke pertandingannya. Tapi kita juga penasaran banget